Pemirsa, terkait kasus penyebaran video porno, Wakil Bupati Kabupaten Bogor Karyawan Faturahman alias Karfat memastikan tidak bisa hadir dalam pemeriksaan dirinya sebagai tersangka di Polda Jawa Barat. Karfat menegaskan akan tetap mendaftar ke KPU daerah untuk menjadi calon Bupati Bogor periode 2013-2018. Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menyatakan ketidakhadiran dirinya dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno karena hari Kamis pekan ini merupakan batas waktu akhir pendaftaran calon Bupati Bogor. Sedangkan pemilu kada Kabupaten Bogor akan berlangsung bulan September mendatang. Karfat menegaskan tetap menghormati proses hukum meski membantah keras sebagai penyebar video porno atas Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, politisi asal PDI Perjuangan Rudi Harsya Tanaya. Polda memandang perlu memanggil ulang, ya silakan, tapi tidak besok itu agendanya begini, besok itu kan daftar terakhir Jumat itu ada agenda ziarah ke makam pahlawan, ya nanti saya konsultasi dengan pengacara. Di sisi berbeda, juru bicara Polda Jawa Barat, Kombes Martinus Sitompul membenarkan akan memeriksa Karfat sebagai tersangka pornografi hari Kamis pukul 10 besok. Selanjutnya, Karfat menyerahkan mekanisme pemeriksaan dirinya ke pihak kuasa hukumnya, Yusril Iza Mahendra. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nurkolis, Mit.